Vena Melinda dan Ferry Irawan tidak lagi takut mengumbar kehidupan seksual mereka. Vena dan Ferry bahkan belak-belakan sempat mengaku senggama hingga kelawahan. Membuat Vena Melinda kewalahan, Ferry Irawan pun berkonsultasi dengan Dr. Boyke. Seperti apa isi konsultasinya? Buat Vena Melinda orgasme 11 kali. Dalam sebuah kesempatan, Ferry Irawan sempat berkonsultasi dengan seksolog Dr. Boyke. Awalnya, Ferry mengaku bisa membuat Vena Melinda puas berhubungan suami istri. Bahkan, Ferry mengklaim pernah membuat Vena orgasme sebanyak 11 kali. Aku bisa berhubungan sama pasangan lebih sejam sampai dia, Vena Melinda, keluar 11 kali loh dok. Normal gak? Tanya Ferry Irawan berkonsultasi. Pengakuan Ferry Irawan soal stamina diranjang ditanggapi oleh Dr. Boyke. Alih-alih kaget, Dr. Boyke justru memberikan pujian kepada Ferry. Seksolog itu menyebut Ferry sebagai pria perkasa. Kalau bisa tahan berjam-jam karena secara fisik dia kuat, timpal Dr. Boyke. Lebih lanjut, Dr. Boyke menjabarkan secara rinci orgasme yang bisa dicapai seorang wanita jika dipuaskan oleh pasangannya. Dalam ilmu kesehatan, rata-rata wanita bisa mencapai puncak kepuasan dalam waktu 3 menit. 3 menit di sini saat sudah mulai goyang-goyang ya, paparnya. Buat kewalahan. Sebelumnya, Vena Melinda mengaku terkejut terhadap stamina tinggi Ferry Irawan di ranjang. Vena menyatakan, Ferry bisa mengajaknya bersenggama sampai 3 kali sehari. Padahal, keduanya tidak lagi berusia muda. Aku surprise-nya karena aku tahu gradasi dia dari yang sakit, baru sembuh, sampai sekarang back to normal kayak dia umur 20 aku umur 20 gitu. Kan gak mungkin ya setiap hari, durasi 1 jam, kadang mintanya 2 kali. Pernah waktu honeymoon hampir 3 kali, kata Vena Melinda. Melayani stamina Ferry Irawan, Vena Melinda merasa bahagia. Namun, Vena tidak menampik merasa kewalahan melayani sang suami. Pokoknya hubungan suami istri ini aku suka banget. Baru kali ini aku dapat partner, give up dah boy, bongkar Vena Melinda soal hubungan suami istri dengan Ferry Irawan.